Assalamualaikum. Okey, saya Dean Goff. Okey, saya akan tunjukkan bagaimana untuk latihan putting jarak 1 meter. Kebanyakan beginners melakukan kesalahan adalah pergerakan daripada putting menggunakan tangan kiri, banyak menggunakan wrist, pergerakan wrist. Okey, cuba contoh tengok ini adalah pergerakan yang saya akan tunjukkan bagaimana putting yang tidak sepatutnya dibuat oleh beginners. Okey, pergerakan macam ni. So bila pergerakan macam ni, bila dia kepak wrist ni, menyebabkan bola dia untuk terisi ketepatan ke lubang tu speed dan laju dan sasar daripada lubang, arah yang nak tuju. Okey, cuba lihat okey pergerakan ini. So cuba tengok tangan sebelah kiri ni, kita perlu luruskan hanya menggunakan pergerakan tangan sebelah kanan dan menggunakan ayunan bahu sahaja. Okey, cuba lihat pergerakan. Okey, walaupun kita buat pergerakan demikian, tapi cuba lihat bola. So mana dia masih lagi tuangkan pendulum. Okey, cuba lihat bola ni. Dan seterusnya bola ni, saya menggunakan pergerakan shoulder dengan release sikit pergerakan shoulder. Cuba lihat mana speed dia ke lubang. Okey, sebenarnya perlu diriliskan pergerakan shoulder, speed bola ke lubang tu kita dapat tengok macam mana performance dia bola menuju ke lubang. So konsistensi dia lebih lagi daripada kita buat pergerakan daripada wrist. Bila kita menggunakan shoulder pendulum swing, dapat lihat result dia macam mana. Okey, jumpa lagi.